beginilah suasana bahagia skuad Madura United di tengah lapangan setelah berakhirnya pertandingan Derby Jatim minggu malam. Kebahagiaan ini tak semata-mata karena bisa membekuk Arema FC dengan 2 gol tanpa balas, tapi juga mengakhiri tren negatif mereka dalam 4 pertandingan terakhir. Wajah sumringah juga nampak di raut wajah Dean Milovanovic yang kembali ke skuad Madura United dan mulai dimainkan di babak kedua. Senyum lebarnya terus terlihat terutama saat bercanda dengan Peter Odemwingie dan Greg Nwokolo. Kedua pemain andalan ini memang tidak bisa dimainkan, namun ikut datang ke stadion guna memberikan dukungan bagi rekan-rekan satu timnya. Kebahagiaan tersebut juga mereka lampiaskan bersama para supporter di atas tribun. Fans yang terus mengeluh-keluhkan mereka meski pertandingan sudah usai, mendapat salam hangat dari para pemain, official team, dan presiden klub Asan Rukosasi.